Banjir melanda Kota Malang, Jawa Timur. Akibat diguyur hujan deras, Senin sejumlah wilayah di Kota Malang terendam banjir. Satu di antaranya di Jalan Letjen Sutoyo, Pandanwangi, Kecamatan Blimbing, Malang. Seorang warga Kecamatan Blimbing, Endra Kurniawan mengatakan, sejak sore Kota Malang memang diguyur hujan deras disertai petir. Diperkirakan hujan mulai sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Terlihat dalam video amatir, seorang pedagang gerobak yang terjebak di ketinggian air banjir, yang mencapai pinggang orang dewasa. Tak hanya itu, ada beberapa sapi di sebuah kandang yang hampir tenggelam diterjang banjir. Sapi nih, renang. Akibat dari banjir ini, beberapa titik jalan raya menjadi lumpuh, karena tidak bisa dilalui kendaraan roda 2, ataupun roda 4. Sekian info banjir Malang hari ini.